Manfaat asparagus untuk kesehatan, sayuran hijau tinggi antioksidan. Asparagus memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Mulai dari menyehatkan sistem pencernaan, mendukung perkembangan janin, hingga menjaga kesehatan jantung bisa didapatkan dari jenis sayuran tinggi antioksidan ini. Asparagus adalah sayuran hijau yang namanya tidak sepopuler bayam, kubis, atau brokoli. Asparagus masih termasuk dalam satu keluarga dengan tanaman lili. Sayuran asparagus adalah salah satu jenis sayuran hijau yang namanya tidak sepopuler bayam, kubis, atau brokoli. Namun, manfaat asparagus untuk kesehatan tidak kalah hebatnya dari sayuran hijau lainnya. Jangan salah, khasiat asparagus sangat beragam, mulai dari menyehatkan sistem pencernaan hingga meningkatkan kesehatan wanita selama masa kehamilan. Apa saja manfaat asparagus yang dimaksud itu? Kandungan asparagus yang tinggi. Nutrisi manfaat asparagus tidak lepas dari kandungan gizi sayuran hijau ini yang tinggi tapi rendah kalori. Selain itu, asparagus termasuk jenis sayuran yang tinggi vitamin dan mineral. Faktanya, sekitar 90 gram asparagus matang mengandung kalori 20. Protein 2,2 gram. Lemak 0,2 gram. Serat 1,8 gram. Vitamin C 12% dari rekomendasi asupan harian. RAH, vitamin A, 18% dari RAH. Vitamin K, 57% dari RAH. Folat, 34% dari RAH. Kalium, 6% dari RAH. Fosfor, 5% dari RAH. Vitamin E, 7% dari RAH. Tidak hanya itu, asparagus juga mengandung zat besi dan zinc, walau kadarnya hanya sedikit. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, asparagus mengandung banyak vitamin K, yang baik untuk kesehatan tulang. Manfaat asparagus untuk kesehatan tubuh. Sayuran asparagus punya beragam warna, mulai dari hijau, putih, hingga ungu. Di berbagai negara, asparagus menjadi sayuran wajib yang masuk dalam bahan pembuatan pasta hingga frittata, telur dadar khas Italia. Asparagus juga rendah kalori dan mengandung banyak vitamin, zat mineral, hingga antioksidan. Berikut ini adalah manfaat asparagus yang sayang jika dilewatkan. 1. Sumber antioksidan. Antioksidan adalah komponen yang menjaga tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Untuk Anda yang ingin menambah asupan antioksidan, asparagus cocok sebagai salah satu pilihannya. Beberapa antioksidan yang dikandung asparagus meliputi vitamin E, vitamin C, dan glutation. Selain itu, asparagus juga mengandung quercetin, isohormetin, dan kaempferol, yang dipercaya bisa menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah peradangan, melawan virus, serta sel kanker. 2. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Tubuh sangat membutuhkan serat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Asparagus mengandung cukup banyak serat, yang bisa menjadi pilihan. Setengah cangkir asparagus saja sudah mengandung 1,8 gram serat, atau setara dengan 7% kebutuhan serat harian. Beberapa studi bahkan membuktikan, mengonsumsi makanan berserat bisa menurunkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Karena asparagus mengandung serat cukup tinggi, tidak heran kalau sayuran hijau ini bisa melancarkan buang air besar secara teratur. Selain itu, khasiat asparagus lainnya adalah dapat memulihkan luka atau ulkus pada organ pencernaan, seperti pada lambung, usus halus, hingga kerongkongan. 3. Mendukung perkembangan janin. Manfaat dari asparagus lainnya adalah membantu perkembangan janin dalam kandungan. Kandungan folat yang dimiliki asparagus dipercaya bisa mendukung perkembangan janin dan mencegah kelainan tabung saraf. Selain untuk ibu hamil, makanan yang mengandung folat juga dibutuhkan oleh individu pada umumnya. Sebab, kekurangan folat bisa mengundang rasa letih. Sekitar satu cangkir asparagus sudah mengandung 134 gram folat atau setara dengan 17% kebutuhan harian folat orang dewasa. 4. Menjaga kesehatan jantung. Seluruh komponen yang dibutuhkan untuk menyehatkan jantung dimiliki oleh asparagus. Pertama, ada serat yang diklaim mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan mencegah tekanan darah tinggi. Kemudian, asparagus juga mengandung kalium. Menurut American Heart Association, kalium dapat mengontrol tekanan darah, sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Selain itu, asparagus memiliki antioksidan, yang bisa mencegah kerusakan jantung akibat radikal bebas. 5. Mencegah kanker. Selain mencegah penyakit jantung, manfaat asparagus lainnya adalah untuk melindungi tubuh dari penyakit kanker. Sebab,
Asparagus mengandung banyak antioksidan yang bisa melawan sel kanker dalam tubuh. Selain itu, sebuah studi menemukan, kekurangan folat juga bisa menyebabkan berbagai macam kanker. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikannya. Selain itu, serat yang dikandung asparagus juga bisa mencegah kanker usus besar. Sebuah penelitian membuktikan konsumsi makanan berserat tinggi bisa mengurangi risiko terkena kanker usus besar. 6. Berpotensi membantu turunkan berat badan. Memang belum ada riset yang membuktikan keampuhan asparagus dalam menurunkan berat badan. Pertama, asparagus sangat rendah kalori. Selain itu, asparagus juga mengandung banyak air. Dalam sebuah penelitian, makanan yang rendah kalori dan mengandung banyak air terbukti bisa membantu penurunan berat badan. Apalagi, asparagus juga mengandung serat, yang seringkali dikaitkan dengan penurunan berat badan. 7. Menjaga kesehatan kandung kemih. Manfaat asparagus dalam menjaga kesehatan kandung kemih datang dari kandungan asam amino bernama asparagine. Kandungan zat aspergine yang terdapat pada asparagus sangat berguna untuk membantu tubuh mengeluarkan cairan dan garam berlebih, sehingga membuat kandung kemih terhindar dari infeksi. Selain itu, zat aspergine juga berperan sebagai diuretik alami yang bisa mengeluarkan kelebihan garam, air, dan zat beracun melalui urin, sehingga dapat menjaga tekanan darah tetap stabil. 8. Meningkatkan sistem imun tubuh. Manfaat asparagus yang satu ini datang dari kandungan vitamin E-nya. Ya, asparagus dapat membantu Anda meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin E adalah antioksidan yang bisa menjaga sel tubuh dari radikal bebas. Untuk meraih manfaat asparagus ini, cobalah panggang asparagus dengan sedikit minyak zaitun. 9. Meningkatkan suasana hati. Asparagus adalah sayuran yang dianggap bisa menjaga suasana hati. Sebab, ia dipercaya sebagai salah satu afrodisiak, makanan pembangkit gairah alami. Berterima kasihlah pada kandungan vitamin B6 dan folatnya. 10. Menjaga gula darah tetap stabil. Sayur asparagus adalah salah satu makanan yang mengandung indeks glikemik rendah. Kandungan rendah glikemik ini tidak akan meningkatkan gula darah dalam tubuh. Selain itu, asparagus juga mengandung tinggi karbohidrat kompleks, antioksidan, dan serat. Kandungan nutrisi tersebut sangat baik untuk mencegah gula darah naik dan menjaganya tetap stabil. 11. Mengatasi masalah reproduksi wanita. Salah satu klaim manfaat Satafari, sayuran yang termasuk jenis asparagus adalah berpotensi untuk mengatasi masalah terkait reproduksi wanita. Berdasarkan penelitian, Satafari berpotensi untuk mengatasi masalah khas wanita seperti ketidakseimbangan hormon maupun sindrom ovarium polikistik, PCOS. Jenis sayur asparagus ini juga diketahui dapat meredakan gejala bagi wanita yang mengalami fase menopause. Dalam sebuah penelitian disebutkan, konsumsi Satafari dan 3 herbal lain selama 12 minggu terbukti dapat menurunkan hot flashes dan keringat di malam hari. Hanya saja, riset ini tidak melaporkan adanya perubahan level hormon dan kesehatan lain secara umum. Risiko efek samping makan asparagus yang perlu diperhatikan. Perlu diingat, asparagus mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi. Vitamin ini membantu tubuh dalam proses pembekuan darah. Maka dari itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menyantap asparagus. Begitu pula halnya jika Anda ingin mengonsumsi asparagus dalam bentuk suplemen. Sebab, suplemen ini bisa mengganggu proses beberapa pengobatan. Sementara untuk ibu hamil dan menyusui, konsumsi suplemen asparagus atau Satafari sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.